Rika itu sudah dua kali ketemu, Pak Lil, ya? Iya, dua kali. Itu tahun 2015, berakhir di 2017, ya? Iya. Terus saya datang kembali 2021 sampai 2022 ini. Saya pun akan pindah juga ke proyek sebelah. Iya. Ini ternyata tanggal 7 kemarin Pak Lil pensiun. Betul ya? Sekali, tanggal 7 saya memasuki tahun dan bulan pensiun saya di hari itu dan di tanggal 7 itu. Yang 24 tahun sudah join dengan Petrosi, ya? Iya. Bekerja dengan Petrosi, ya, tentu banyak kenangan, ya. Luar biasa Petrosi. Banyak kenangan. Luar biasa. Manis, pahitnya ya namanya hidup, ya kan? Betul sekali. Saya ingin berbagi saja buat Pak Kolir. Ya buat diri saya juga dan buat kita semua. Siap. Ya lagi-lagi hidup ini kan tidak bisa kita kendalikan, ya. Siap. Kita tidak tahu seperti apa besok. Yang kita tahu itu yang sedang kita jalanin aja, ya. Siap. Begitu juga dengan Pak Kolir setelah di Petrosi 24 tahun ini tidak tahu akan seperti apa besoknya. Betul sekali. Ya saya juga begitu. Saya tidak tahu seperti apa besoknya. Kita jalanin saja. Iya betul. Kita jalan maksimal hari ini. Yang kemarin-kemarin apa pengalaman sama 24 tahun itu jadi pelajaran. Saya pun begitu, ya. Kita jadi pelajaran dan yang kedepannya ini kita maksimalkan hari ini karena kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya. Siap. Jadi secara pribadi mohon maaf, ya. Sama-sama, bos. Ada salah. Siap. Dan Pak Poli salah seorang yang sangat banyak yang membantu saya selama di sini. Ya, siap. Termasuk teman-teman yang lain juga. Siap. Ya. Karena kita sama Pak Poli baik. Salah seorang yang karyawan yang begitu full support terhadap proyek Petrosi di sini, ya. Tentu ini akan menjadi nilai tersendiri buat Pak Kolil. Siap. Semoga tambah sukses dan sehat. Amin. Ya. Amin. Amin. Demikian, terima kasih Pak Kolil. Sama-sama, Bos. Saya selamat, maaf. Jangan saya lagi sakit. Ya. Makasih, Pak. Siap.